ya, antara tim 4 berhadapan dengan tim 1. Chris dan kawan-kawan kali ini akan berhadapan dengan Akbar dan juga di sana Amir. Kembali kita saksikan kali ini Joeng. Uno baik sekali, Joeng langsung. Ada Chris yang sudah menunggu di sana, namun jarak bisa terlalu jauh ya dari jangkauan bola. Ya, lepas dari bola kucing. Dibuang saja tadi sebagai tindakan penyelamatan akhir. Akin tadi ya. Ya, sudah bisa berhitung nanti ya siapa yang keluar sebagai juara, sebagai pemenang di event internal game PSPFC. Ya, kembali kali ini langsung saja Chris kali ini mundur ke belakang, kucing tadi ke tengah. Amir sendiri masih dipercaya Amir untuk menjaga pertahanan belakang dari tim 1 ya. Neo kali ini arahkan bola kepada Uno. Joeng, oh, dibuang saja tadi bola. Lugas sekali permainan dari Amir ini. Akbar kali ini pas bola dari Akbar tadi langsung, oh, hampir saja tadi melewati antara dua kaki dari Robi itu olahraga, masih bisa diselamatkan. Mitah kali ini angkat, Mitah, dan yang dicari belum juga tepat sasaran tadi ya. Dan ini merupakan pertandingan terakhir bagi kedua tim ya, dari tim 4 maupun tim 1 dari seluruh rangkaian pertandingan yang sudah mereka mainkan tadi. Join kali ini Chris, lepas Chris sendiri. Chris masih ada di sana, pertahanan belakang yang cukup sangat tangguh ya, yang digalang oleh Amir dan kawan-kawan ini. Lemparan ke dalam kali ini Mitra Waraga. Masih bersama kami menunggu bola Lampung dalam rangkaian internal game PSKFC. Terima kasih sekali lagi untuk kawan-kawan dari PSKFC yang mempercayakan dokumentasi kegiatan mereka di komunitas sepak bola ya, berada di Stadion Mini Soccer Urip Sumoharjo Bandar Lampung. Kembali kali ini Dani sendiri. Dani lepas tadi, maksudnya Akbar sudah menunggu Chris kali ini. Masih Chris, melebar Chris. Ada kucing di sana. Kucing sendiri, lepas kucing lagi. Amir sudah terjatuh tadi. Iya, Uno. Iya. Masih juga belum selesai tadi. Chris kali ini, lepas Chris, tendangan. Oh, masih tidak sempurna tadi ya. Ya, masih bersemangat kawan-kawan ini ya. Mungkin kalau ada waktu bisa lebih ya dari waktu yang sudah ditentukan ya, karena memang begitu asik mereka memainkan bola di malam hari ya. Inilah bedanya permainan di malam hari dan siang hari ya Mitra Olahraga. Tidak ada sengatan matahari di sini, stamina sungguh sangat terjaga ya. Ya, kembali ke lapangan kali ini sebagai salah satu sarana atau sebagai salah satu bentuk untuk melepaskan stres tadi ya, setelah aktivitas hari melakukan pekerjaan. Mereka berkumpul di hari ini untuk sama-sama mencari sehat dan kembali menyatukan sebuah hobi mereka yang sama ya, yaitu sepak bola. Kembali ke lapangan kali ini Dani. Tim 1 sayang sekali tadi duel dengan Neo tadi. Lemparan ke dalam Dani kembali. Salah satu pelopor atau salah pendiri dari tim PSK ini ya, Dani. Angkat bola Dani. Iya. Yeah. Sudah dua pemain yang menunggu di sana ya. Namun lagi-lagi belum juga berhasil. Ada Ari di sana dan juga Miftah. Angkat bola. 0-0 masih kedudukan. Hampir saja Neo tadi. Pertandingan ke-9 dalam rangkaian 10 game yang direncanakan oleh kawan-kawan dari PSK. Tendangan sudut kali ini Chris akan mencoba mengambil tendangan sudut. Sudah menunggu di sana rekan-rekannya, ada Uno, ada juga kucing. Namun sayang tadi Akbar kali ini, lepas Akbar, ada kawalan Uno di sana. Masih Akbar, Akbar sendiri, Akbar lepas. Oh, dibuang saja tadi bola. Menghasilkan tendangan sudut. Ini peluang juga dari situasi bola mati, tendangan sudut ya Mitra Olahraga.
Ya, sudah bisa berhitung sepertinya ini panitia ya. Siapa yang bisa akan keluar sebagai juara pemenang pada event kesempatan malam hari ini. Dari hasil yang mereka dapatkan tadi ya, cukup baik produktivitas gol yang terjadi ya. Hanya satu kali pertandingan yang tidak awal, semua pertandingan menghasilkan gol seperti ini ya. Ada gol yang tercipta dalam setiap pertandingan, setiap event dari 10 pertandingan, dari 9 yang sudah terlampaui sampai saat ini. 0-0 masih kedudukan sementara. Iya, Kucing kali ini. Iya, Akbar. Masih Akbar. Berada di depan Joeng tadi. Iya, dibuang begitu saja. Iya, ini salah satu karakter dari pemain belakang ya. Tidak mau mengambil resiko. Apapun terjadi, bola jauhkan dari gawang. Iya, angkat bola. Lagi-lagi masih terjadi duel heading di sana. Dani gagal kali ini. Ya, sebagian kawan-kawan sudah berganti pakaian ya. Hanya tinggal menyisakan tim 2 dan tim 5 ya, nanti akan menjalani pertandingan pamungkas ya. Atau pertandingan terakhir di event ini. Oh, ini dia. Kartu kuning sepertinya ini. Ya, tidak melihat garis tadi ya. Penjaga gawang dari tim satu ini ya, Zaki, sehingga dinyatakan sebagai sebuah pelanggaran. Ini peluang juga terjadi ini. Chris sepertinya, atau wow, Kucing sepertinya akan mengambil tendangan bebas. Ini sangat dekat sekali menurut olahraga ya. Sangat berpeluang untuk menjadi gol ya. Iya, Kucing lakukan. Iya, masih melenceng dan dapat dikendalikan bola tadi oleh Zaki. Kembali tendangan sudut. Chris sudah menunggu di sana. Iya. Kucing kali ini. Iya. Dengan mudah sekali tadi pendek kepada Dani. Ada Chris di sana. Kucing kita saksikan. Uno sudah menunggu sepertinya. Iya. Selesai sudah tadi perjalanan alur serangan yang dilakukan oleh kawan-kawan dari tim 4 ini. Kucing. Nah, mundur ke belakang kepada Akin. Iya, Chris. Iya, Chris sendiri. Joeng tadi. Akbar justru yang mendapat bola, namun diterapi dengan baik tadi. Mundur ke belakang kepada Kucing. Joeng tadi. Yap, ini dia. Lepas jeng. Miftah turun ke belakang, lepas dari Neo. Iya. Oh. Lagi-lagi gerakan yang sangat baik sekali tadi dari Kucing ya, membaca alur serangan atau arah bola dari Akbar tadi. Iya. Handsball tadi sepertinya. Ya, umpan dari Chris juga cukup berbahaya ya menurut olahraga ya. Kawan-kawan dari PSK ini memiliki tendangan bola kaki kiri yang sangat tenang ya. Akankah langsung atau memberikan asis kepada rekannya? Sudah menunggu Uno. Iya. Membentur Akbar tadi. Dani cepat sekali counter attack kali ini. Dari sektor kanan. Masih. Iya. Dani lagi masih. Sangat sulit untuk ditembus ya. Kucing ini. Nomor 9. Ya. Selesai kita saksikan tadi. Tim 4 kali ini, tim 1 akan melakukan lemparan ke dalam. Dani sudah menunggu di sana. Muftah. Iya. Berakhir tadi di kepala dari Akbar tadi ya. Masih kita saksikan 0-0 kedudukan di pertandingan game yang ke-9 ini Mitra Olahraga. Masih bersama kami Mudola Bola Lampung. Ya, tak hentinya kami ucapkan terima kasih ya kepada kawan-kawan dari PSK FC yang masih mempercayakan dokumentasi kegiatan mereka kepada kami. Menu Bola Lampung gagal tadi Akbar. Ya, sedikit putus asa seperti ini ya, Budi atau Miftah ya. Uno, crossing Uno, bola sudah keluar tadi. Ya, wajar ya, karena memang mereka sudah menjalani beberapa pertandingan ya, dan stamina sudah semakin terkuras dengan saat ini. Chris tadi mundur ke belakang kepada Uno. Ada Jung sendiri tadi, sayang sekali.
intercept Mio, angkat tadi bola maksudnya kepada Akin, namun sayang bola keluar. Masih 0-0 Mitra Olahraga. Mana gol ini? Akbar. Ada Hari di sana. Akbar lagi balik badan Dani. Kucing lagi-lagi jadi penghambat. Chris kali ini. Uno lepas. Sayang sekali. Masih bisa dijangkau bola tadi. Akbar kali ini. Lebar Akbar. Miftah. Belum juga. Masih sangat tangguh ya. Kesaksikan ya. Pertahanan belakang dari Chris dan kawan-kawan ini ya. Di tim 4. Yang menempatkan kucing. Dan juga di sana ada Kim ya. Kali ini kembali ya, satu kesempatan kali ini mencoba angkat bola. Oh, lagi-lagi bisa begitu berkonsentrasi ya. Berakhir kita saksikan tadi, Dani harusnya menjadi bisa lebih tenang tadi ya. Masih 0-0 Mitra Olahraga di game ke-9 ini. Amir. Uno tadi dibuang begitu saja sebagai tindakan penyelamatan untuk opsi terakhir ya. Lemparan ke dalam, lepas bola, usai sudah pertandingan di game ke-9 ini dengan skor kacamata ya, tidak terjadi atau tidak ada gol sama sekali di game ke-9 ini. Ya, luar biasa permainan yang sangat imbang ya. Di game terakhir atau game pamungkas akan segera kita saksikan adalah tim 2 berhadapan dengan tim 5, masih dalam rangkaian internal game PSK FC.